Oke, teman-teman, di sini ada alokasi ya Parigata ya. Untuk metanya seperti biasa, di sini aku pakai sekam bakar, pupuk kompos dan juga pasir malang nih, teman-teman, karena di sini bagus banget ya untuk pasir malang agar akar itu bisa menerobos dan geraknya bebas ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini pertumbuhannya sangat bagus sekali dan juga subur ya, teman-teman. Nah, untuk pupuknya di sini aku seperti biasa pakai NPK Mutiara 16-16, teman-teman. Nah, bisa kita lihat karakter daunnya ini bagus, sangat peruncing ya, teman-teman ya.